malam. Patroli kami lanjutkan kembali. Saat ini kami berada di Jalan Mancaes. Daerah ini rawan terjadi curas. Paling Ramadan ini kami melakukan pencegahan agar tidak terjadi gangguan kamtip mas. Selamat malam, kami Pawas dari Polsek Genteng bersama dengan 3 pilar jumlah 15 orang patroli bulan Ramadan menjelang sahur. Sementara sampai di Jalan Mas Jais perkampungan untuk antisipasi adik-adik kita yang keluar malam tidak tawuran maupun melakukan kejahatan jalanan, mengingat menjelang Idul Fitri biar kota Surabaya aman. Terima kasih kepada masyarakat khususnya wilayah Kota Genteng yang mengimbau anak-anaknya maupun adik-adiknya untuk tidak keluar rumah dan tidak melakukan kejahatan. Terima kasih.